kita sekarang lagi mau perjalanan ke Parang, guys. Ini lagi tepatnya kita baru sampai Temanggung, dan kalian bisa lihat hujannya deras sekali ya, guys. Nah, jadi suasana di kita bawa mobil ketika hujan ya seperti ini. Nah, tuh. Nah, motor asal masuk lah. Ya enggak terlalu apa ya, terkabut lah ini, karena tadi katanya sudah saya kasih ini, guys, sampo kit. Ya, kita kasih sampo kit ya, guys, ini. Perjalanan pertama setelah musim panas, mobil ini kena hujan, guys. Nanti hujan deras kayak gini kalau cuma kerumun ya kenal lah, tapi kalau hujan deras baru kali ini, dan rasanya emang kalau bawa mobil pas hujan tuh agak nikmat ya, kalau kita pakai air jadi nggak terasa panas di dalamnya. Dan jadi lebih nyaman juga. Kalau kita bawa mobil waktu hujan itu jangan ngebut-ngebut ya, guys, agar kita tetap dapat mengendalikan mobil. Takutnya kan jalan licin atau apa, nah seperti itu nanti slip atau bisa resikonya lumayan bahaya lah. Ampuh, guys. Nah, kalau buat kalian yang pengen tahu cara ngolesin sampo kitnya seperti apa, kalian bisa lihat di video saya yang lain tuh ada gimana cara mengatasi embun di kaca saat hujan. Itu ada, guys.
udah tapi belum cukup deras, masih biasa. Nah ini yang berasa ngalamin pertama ya ini. Nah ini kita baru sampai Pasar Temanggung guys. Anginnya di sini guys. Nah, ini kita lewat mana, Bulu Temanggung. Enggak lewat Kedu kita ini guys. Oke, matikan dulu wipernya, kosongkan. Kosong. Nah. Dikur Pak, dikur Pak. Kurang senang sebenarnya kalau per itu suaranya berisik.
Aldi mobil carry, mobil lainnya, mobil yang bagus, dan lah kan dia kedap suara.